belanja 1.24 juta hasil sentuhan pakar. Xiaomi akhirnya tampil dengan logo berwajah baharu. Hampir setiap kali sesebuah syarikat mengumumkan logo baru, orang ramai pastinya mengharapkan rekaan yang tampak lebih moden serta berbeza dengan logo sebelumnya. Walau bagaimanapun, logo yang baru sahaja diperkenalkan Xiaomi pada minggu ini nyata membuatkan orang ramai yang menantinya kecewa sekaligus membuatkan Xiaomi menjadi bahan ketawa. Semuanya bermula gara-gara logo yang diperkenalkan dilihat hampir sahaja dengan logo sebelumnya kecuali pada bahagian bucu logo yang tampil dengan rekaan yang lebih bulat. Lebih membuatkan para netizen terkejut, Xiaomi memaklumkan mereka telah mendapatkan sentuhan daripada pakar iaitu Kenyahara, di mana individu ini telah mengambil masa selama 4 tahun untuk menjayakan logo ini. Bukan itu sahaja, Xiaomi dilaporkan telah membelanjakan sebanyak 1.24 juta dalam mendapatkan khidmat Kenyahara. Difahamkan, logo yang dinamakan sebagai Alive ini dihasilkan menggunakan konsep matematik dan super ellipse sekaligus membuatkan logo ini unik. Bukan sekadar logo biasa, Xiaomi turut mengesahkan kehadiran logo ini turut memberi semangat buat mereka untuk terus kompetitif dalam pasaran serta menghasilkan teknologi yang inovatif. Pengenalan logo yang dibuat pastinya dilihat membazir malah turut mengundang kepada kecaman para netizen terhadap jenama ini. Dakwaan Xiaomi ditipu oleh Kenyahara selepas membelanjakan wang besar dalam menghasilkan logo yang boleh dihasilkan dalam tempoh sepantas 5 minit antara dikomen oleh para netizen. Walau bagaimanapun, Xiaomi melihat perubahan logo yang dibuat sebagai salah satu bentuk pemasaran sekaligus mengesahkan jenama ini sebagai jenama yang mementingkan kesempurnaan.